Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini hari Senin 26 hari bulan 12/2022. Nama siapa bang? Abdul Aziz bin Muhammad. Dari mana bang Aziz? Dari Johor. Johor kat mana? Senai. Senai. Ni siapa? Bodyguard. Ni kawan. Nama siapa bang? Ramli. Ramli dari? Dari Senai juga. Senai juga. Okey, apa ajak kau mari? Kemari bang, jumpa saya ni. Ada gangguan tidur. Malam ada macam benda yang berat kat tempat bumbung saya tu ya. Ada benda menjalar lah. Tak tahu ustaz saya pun tak faham. Abang pula masalah apa? Saya masalah kesihatan badan saya. Dari segi apa? Buang air kecil. Lagi buang air kecil. Buang air kecil tak lawan? Ataupun asyik buang air kecil? Asyik buang air kecil. Asyik buang air kecil. Kaki ada rasa kebas sikit. Ini urat tegang. Ada kencing manis tak ada? Cek tak ada. Tak ada lah. Darah tinggi ada sikit lah. Makan ubat entah lah. Darah tinggi. Kencing manis tak ada. Ya, abang ni masalah ni berapa lama dah? Lama juga, Syah. Lama lah. Okey, kita masuk YouTube kau eh? Boleh lah masuk. Boleh, masuk YouTube eh? Dah boleh, boleh. Ikhlas eh? Tak, saya ikut arahan aja. Saya pun tak faham, babak. Dia kena bagi tahu kan, kita masuk YouTube. Saya tak faham, Syah. Okay. Saya ni orang kata nak dirawat, bukannya saya. Mana berat kan? Bumbun. Bumbun? Macam ada mencocok. Apa Ustaz, saya bumbuang. Saya buat-buat pun tak pandai Ustaz. Cakap ke situ orang bodoh lah, senang. Okay. Yang penting kita pulihkan. Sebab dengan izin Allah. Ya? Kita pulihkan. Allah lah. Kalau tu kaki lurus. Dalam hati zikir Allah 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 eh. Allah. Boleh ikhlas eh? Okey. Ni sekarang saya scan, Ini nak rawat gangguan-gangguan ke nak buang saka sekali? Macam benda ni saka ke apa tu? Ayolah ikut-ikut. Kalau ada gangguan ada saka buang lah. Saka RM20. Gangguan RM1. Kalau sihir ke apa ke tak kisahlah. Itu RM1. Saya ikut lah. Buang semua ni RM300. Ini tak ada paksaan. Tak nak buang saka simpan tak apa. Saya ikut lah. Dah buang saka nanti badan ringan. InsyaAllah.
Kita matikan sini, kita matikan saka. Okey. Okey. Saya ikut arahan Ustaz. Ustaz saya buang semua eh. Ha, buang. Okey. Okay. Allah Allah Allah. Dalam mulut keluar ke apa Ustaz? Dalam hati, dalam hati. Tak pandai. Dalam hati. Allah 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 Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Ustaz, saya nak bertanya Ustaz. Yang ini cakap-cakap cerita orang bodoh lah. Dia macam benda Ustaz dah ambil tu, dia datang balik tak? Kita hancur kan? Saya cakap ni cakap-cakap orang bodoh lah. Cuma kalau sihir kalau sihir permainan orang. Sihir permainan orang akan kita dan kita. Kalau gangguan, kita matikan. Sihir saka, kita matikan. Masa saya ni apa Ustaz? Pertama, saka. Okay. Kedua, permainan orang. Permainan orang sihir. Ada ke? Kat mana Ustaz? Saya kena kat sini ke dalam? Ya, orang buat situ lah, ke kawasan taman awak. Dia cakap cerita orang bodoh. Dia cerita senang ke ni. Nak tahu? Balik solat taubat, solat apa tahajud, solat istiharah, jauh-jauh pada Allah. Siapa yang punya kerja? Kalau Allah izinkan, nampak muka dia. Tapi ni ahli terasa ke? Ada macam benda nak masuk. Tadi pemenang sihir, saya dah keluar kan tadi? Ada terasa ke? Okay, keluar tu. Minta maaf tak? Kau dua-dua kali senang. Dah mati sikit ya? Gua rasa saya tarik keluar. Bismillah. Dia tiga kali, paling sikit tiga kali, lebih sikit pun tak boleh. Bismillah. Buat praktis lalu, nanti keluar. Rasa boleh keluar? Berangin itu. Cik tarik air rasa tak berangin? Rasa berangin kan? Yang rasa apa? Sekejap, rasa apa lagi? Berjalan, ringan tak badan? Berjalan. Ringan tak? Ringan? Ringan apa? Saka dah buang, matikan dah tak ada dah. Ringan. Tapi, Ustaz, saya nak tanya lagi sekali. Ini pasal saya dari jauh, nak bertanya pula. Macam Ustaz dah cari, benda tu datang lagi lah Ustaz. Saya cakap ni cakap orang bodoh lah Ustaz. Kan tadi, saka kita dah matikan. Tak ada lagi tak datang lah. Okey, satu. Kalau sihir, permainan orang, kalau besok lagi dihantar, kena lagi. Tapi saya kena sihir tu? Iya. Oh, saya kata dia permainan orang tu sihir. Oh, saya tu tak tahu. Iya, ni saya bagi tahu. Saya kena ada. Haa. Lagi apa? Dia makan jual roti canai. Roti canai. Ini kau baik saya ni. Lupa dia tak lah. Jadi kat kedai, apa abang rasa tu saya kat kedai roti canai tu? Kadang-kadang Ustaz, ni saya cakap Ustaz. Ni saya cakap macam saya kenal Ustaz lama lah. Ini Ustaz, kadang-kadang kita nak main dulu macam badan sakit, tak demu. Bila Ustaz faham lah badan berat Ustaz. Kita ni kau orang kaya, kita orang
Saya pagi makan pagi. Habis dah kena macam ni. Dah tak naik dia lagi. Saya ni lagi. Saya cakap dekat orang bodoh dah. Saya ni tak apa-apa punya. Saya dengar orang macam ni. Kalau saya kenal ustaz, saya kenal orang macam 10 tahun. Hati saya macam tu. Okay, dia macam ni. Bila sihir dengan orang. Umur kamu apa, bang? 65, jalan 65. Tak jauh lah dengan saya, kan? Jika ada rezeki, ada masa, belajar. Belajar apa, ustaz? Belajar pun ni lah. Tiap jana akak ni, belakang tu. Nak belajar? Belajar apa? Saya tak pakai. Belajar ilmu lah. Zikir. Saya gaji, mengaji pun tak pandai. Zikir. Empat surah dalam mukadam. Mukadam nak baca? Tapi saya tak kata. Tak payah. Dia mula-mula... Itu empat. Itu kurang pada abang lah. Kalau nak belajar, empat dalam Al-Quran, satu dalam Al-Quran. Kalau tak pandai dalam Al-Quran, ikut dalam YouTube. Dengar. Dia bukan menghafal, dia berzikir. 5 minggu habis, dah. Tak macam saya nak berhubung dengan ustaz, belajar dengan ustaz. Ini ijazah, dia pernah belajar tadi. Oh. Dia cakap belakang ni, dia belajar. Macam anak-anak ni ya? Ha, dia belajar. Baik pun ni, baru belajar sebelah ni. Belakang abang ni. Kalau nanti ada masa, ada umur, dia boleh nombor. 60 ekor. Orang buat dia, pekerja semua berhenti kerja. Semua lari, tengah kerja. Sebab semua sakit. Belajar ilmu. Okey. Dia ilmu, ilmu macam mana? Macam zikir ilmu ni. Orang nak buat kita tak boleh lah. Haa, kita boleh. Pantai dia boleh. Oh, tak boleh saya lah. Kita boleh kasih dia boleh. Itu, kita pakai cara gaib. Batin, dia panggil batin. Batin ni contoh macam apa kena sakit, sihir. Orang cucuk, tak bumbun kepala kan? Haa, sakit lah. Rasa sakit, sakit. Nak buang je lah. Ilmu tak ada. Bila ada ilmu, boleh ambil, buang sendiri. Dah tamat 5 minggu, dah hantar, dah tak boleh masuk dah. Boleh berapa pengah hari tu pelajar masuk? Kalau hari ni lah, kalau hari ni 690. Oh, nah, sama rawatan sekali, termasuk sekali lah package. Ini kalau lain kali masuk 400 lebih eh. 445. Oh, yang ni saya buat perubatan dulu. Nanti kalau ada umur, ada umur, ada rezeki, ada umur, tak lah. Okay. Abang boleh baca mukadam kan? Kawan baik, boleh jumpa hari-hari betul. Zikir ajarlah. Minggu pertama zikir ayat ni. Minggu kedua ayat ni. Minggu ketiga ayat ni. Minggu keempat ayat ni. Minggu kelima, habis, dah. Sambil ketua canai, zikir dalam hati. Dah. Contoh, contoh. Kawasan tu ada sama-sama peniaga kan? Kita boleh kosongkan ilmu dia. Kita boleh kosongkan ilmu dia. Ya. Kita boleh hentam dia balik. Abang duduk sini. Dia kamera tak nampak. Dia duduk sini. Lurus sini. Abang ceng ada puting. Dia duduk dia lah. Ya, betul. Kan cakap tadi, ilmu ni ada tiga. Satu, orang sihir tak tembus. Kedua, orang hentam kita tak sampai. Dia hentam dari belakang, parang ke besi ke, tercampak. Kita cuma tak bumi, Allah ada melambung. Betul. Ketiga, kita boleh jadi perawat. Perawat ni kita boleh rawat orang yang kena sihir. Sakit-sakit apa pun lah, sakit-sakit doktor ke. Bila saya bubung ustaz. Ni, tiga ni, dalam satu. Zikir saja. Ada umur, saya jumpa ya. InsyaAllah. Dia tak ada hafal-hafal tak ada. Macam kawan saya ni, dia buat berapa dia pandai sikit. Tak apa. Ilmu Allah ni senang. Allah tak zalim, Allah tak kejam. Dia memudahkan dia punya umat. Betul, hamba-hamba dia. Belajar ada ilmu. Kalau tidak sampai bila nak menegak, saya tutup, boleh tutup, kena tutup. Orang rapat kedai. Nasib baik kawan rapat-rapat saya kata, Cik Ramji, solo orang saya pula tak tahan lagi. Hari ini pasal orang ni orang budiman. Abang tengok YouTube saya, kan? Saya pasal saya dengar, saya dah beberapa kali saya datang. Bila saya nak pergi jumpa ada siapa yang bisa, kan? Allah, saya betul-betul. Tadi saya datang ni, saya nak jumpa dan saya rasa betul-betul. Saya punya menunggu tu ustaz. Aduh. Macam saya sini nak pergi KL balik. Okey, bila lambat, faham-faham. Kebanyakan datang nak jumpa saya. Betul. Nak belajar pun saya yang ijazahkan, penerangan. Dia kena makan masa lah. Tadi abang datang tadi waktu Zuhur tadi makan. Betul. Ya, saya kurang main tu. Apa tak apa, tak salah. Abang tak salah. Cuma saya jelaskan. Asal apa kaki saya? Tapi ustaz, ada macam bisa semut nak masuk. Kan cakap tadi, bila permainan orang, abang balik dia kena lagi. Sekarang pun abang main hantar lagi. Nampak?
faham ke, saya kasihan. Oh. Habis macam mana saya tak boleh kosong? Kalau belajar, kita dah boleh buat sendiri. Dah boleh buang. Macam saya pun bawa benda yang saya tak faham. Saya faham, saya faham. Eh, cepat tu. Ada rezeki, belajar cepat-cepat. Jangan sampai mula. Dia masuk je lah. Dia macam... Nak cucuk-cucuk. Dia macam ada semut. Tapi ustaz tak boleh batalkan kali ya? Yang boleh batalkan diri kamu sendiri. Saya bukan bunuh orang, kamu sihir bang. Kita bawa ilmu Allah, kita memulihkan. Kita nak batalkan dia bagaimana? Contoh, melainkan dia serang saya. Oh. Kita lawan. Awak pakai jin, saya pakai ilmu Allah. Tengok siapa tu boleh. Yang ni apa? Jin ke apa tu? Sihir pakai jin apa? Oh, saya pun lah. Sama juga kalau pakai jarum. Jarum tu dicucuk kat patung, kat tempat kaki abang. Kena lah. Yang ini pun sihir lah. Ha, ni tikam pakai keris ke pisau ke. Masuk kat bumbun. Patung ke berat, Ustaz. Ha. Ringan ke berat? Ada ringan. Ha. Tapi ni ada macam semut. Tu dia tikam lagi. Tikam lagi. Allahuakbar. Kalau boleh cepat-cepat belajar. Saya ni pun bukan jadi manusia kacau orang, Ustaz. Ini manusia kacau. Ini bukan manusia yang kacau kita ni. Bukan manusia. Dia lebih jahat pada iblis. Setan tu lupa manusia. Oh, bukan jin apa? Dia manusia macam kita. Tapi sakit mata. Tengok abang meniaga tak suka. Dia nak meniaga nak untung seorang. Dia tak payah rezeki Allah bagi. Dia bagi-bagi betul. Bang, kalau satu senai dia jatuh canai, dia boleh makan semua ke? Orang mau belikan dia ke? Tak juga. Kan? Masing-masing ada pelanggan masing-masing. Dah, percaya pada rezeki Allah. Tapi ada sikap tamak manusia ni. Tapi Ustaz ni, saya pasal lagi jauh, saya nak putus serang lah sekarang lah. Ini Allah Allah. Saya cakap jujur lah Ustaz. Apa-apa pun saya nak hubung Ustaz lah. Nombor ni Ustaz lah. Ini ya? Saya siang malam apa pun saya nak hubung Ustaz. Malam kita tak tutup, kita sampai pukul 5 je. Kalau pagi saya nak hubung. Pukul 9 sampai 5 petang. Boleh hubung Ustaz lah. Tapi bukan nombor tu, nombor pejabat. Nombor saya tak boleh bagi orang. Kacau saya malam-malam kecil. Antara kecil jadi sahabat Ustaz. Saya nak belajar dengan Ustaz mungkin. Nak belajar datang sini insyaAllah. Mungkin saya orang yang tak pandai. Johor anak murid saya beribu ada. Oh kat Johor. Boleh belajar ke orang. Kalau belajar juga mana Ustaz? Belajar juga mana? Banyak. Yang terdekat lah. Daripada dekat Senai pun ada. Senai kat mana? Nanti kena buka lah buku cari. Jadi anak murid itu bagilah. Bagi kontak dia orang. Bandar Johor ada banyak lah. Senang itu. Dikir je saya tak. Dikir je? Ini bukan silat, ada bunga-bunga yang tak ada. Ini macam tak itu orang tertunggih kan tak? Orang yang zalim lah, takkan semua orang tak pun tertunggih. Ini cakap cerita-cerita ni pasal musuh. Bang. Okey, kita berawat abang ni pula. Ni saya abang ni pegang. Ni apa Ustaz ni? Ai, tahu. Jaga ni phone jatuh apa phone ke telefon. Tapi itu apa weh? Okey. Sampai. Sampai saya buka stoken dulu. Si abang masalah je, tanya buka tak buka. Masalah apa? Masalah saya pernafasan saya. Sesak. Sesak aku buat kerja dengan masalah susah buat ni. Dia akan tangkap sini. Abang bosan duduk sini. Abang si alih-alih duduk dan diam bang. Dia akan tangkap sini. Sini. Sendi-sendi ya. Nafas pun kalau buat kerja lebih nafas macam penat. Cepat penat lah. Bengah tu. Tadi kalau saya ini buat tegang ni. Dah buat pun masih tegang lagi. Diri lama ke kerja? Diri tak lama lah. Kalau saya buat berjalan lah. Jalan sendiri, jalan pun tak boleh jauh-jauh lah. Penat. Dia tangkap sini macam kaya susah masalah macam bekerja dengan masalah kan. Nak buang ni, dia tangkap kat sini. Salah-salah pada tadi. Dah dengar. Ini kita lutut. Dalam hati sikit Allah ikat sembang nak buang sembang mati kan. Bismillah. Bismillah. Yang penting saya bagi tahu dia sikit. Jarak jauh ke. Lepas tu tiap-tiap 7 bulan sekali dulu ada buat makan kata-kata.
Tapi ada juga lah banyaklah makan 3 malam. Makan semua je lah, tak payah lah. Dia boleh dengan 12 tadi. Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Bang sikit lah. Dengan? Dengan. Dengan. Okey, duduk tak sini atas. Okey, duduk. Minta maaf ya. Minta maaf. Okey, Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Cuba jangan lagi sekali. Ya? Dia cucuk bawah. Ingat kaki. Okey. Okey, ambil nafas. Lega tak? Di sini selalu sakit. Sila. Allah. Kau pandai kan. Sila. 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 Cuba tekan. Okey. Tapi sini sakit macam angin dah sini. Sila. Ada rezeki belajar lah ilmu Allah ni. Ya, ya, ya. Saya boleh nak mundur, nak mundur dengan ustaz lah. Sambil-sambil dah pencen kan? Boleh jadi perawat, rawat orang. Boleh ustaz? Boleh. Contohlah, contoh. Dah habis zikir, jadi perawat. Rawat orang ikut macam kita sini. Sama guru sama. Apa-apa sihir, RM50. Buang saka, RM250. Kalau nak buang dua-dua, RM300. Walaupun cik Amin dah belajar macam tu cara dia? Perubatan kita ke? Sama. Nanti kita akan ajar lah kat sini. Cara-cara dia tengok. Ustaz senang ke? Saya ada dia dekat sini. Cuma 10 hari bulan sampai 25 saya tak ada sini. Saya pergi Indonesia. Saya nak cari cawangan baru. Oh, belajar bagi Indonesia? Saya nak cari cawangan. Buka cawangan sana. Okey, lega bang. Sakit lagi. Perut. Okey. Ada ringan kan? Nampak okey lega eh? Okey, duduk betul-betul. Nak perutup. Saya? Ya, dua-dua. Saya nak penutup. Kaki buat apa? Sikit dah mati. Allah takkan tak bawa. Macam biasa eh. InsyaAllah. Rasa hati sejuk eh. InsyaAllah. InsyaAllah. Rasa sejuk masuk dalam badan. Eh? Apa yang sejuk itu? Itu Nur Muhammad. Oh, itu tak mengawal lah.
Belajar lah ilmu ni, insyaAllah. Okey, apa nak pesan bang, netizen-netizen yang tengok orang Johor, Senai, dalam Malaysia. Jangan ada masalah, jangan sesak nafas, kaki sakit. Datang sini untuk berubat tentang kesihatan badan saya. Dan Ustaz apa? Nabi Adam. Nabi Adam. Sekarang saya badan berasa macam lenguh-lenguh dan bisa-bisa di kaki dan di perut. Sekarang sudah dirawati, dapati ada visa dia lah. Okey lah, saya banyak terima kasih lah. Nafas, lega. Nafas pun. Ada krem-krem lagi, tegang lagi. Tak ada lagi. Cuba kat tangan. Allah Akbar, ringan tak? Nampaknya Allah izinkan segala permohonan kita yang mana dirawati oleh Ustaz Nabi Adam. Nabi Adam. Terima kasih dan subhanallah, semoga dapat menghajati segala hajat yang kita buat. Insyaallah. Bukan Allah bang eh. Ya. Kita sama-sama usaha dan kia. Ustaz, abang kita cakap. Saya dah sihat Ustaz dah. Alhamdulillah lah. Sihat cakap. Orang Johor semua tengok ni. Okey, alhamdulillah lah. Sihat saya lah. Dah badan tak sakit lagi, apa tak sakit. Itu dah dapat cerita. Dari kepala kena pacak, kena cucuk-cucuk. Kena pacak, kena cucuk lah. Habis, settle semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda di sana. Setiap penyakit ada penawar mereka mati. Usaha kita cuba sabar yakin orang tawakal. Kenapa Ustaz? Ya, ini air herba jenguk Adam. Kepada bomo-bomo dukun-dukun pembawang yang amal ilmu hitam, nasihat saya dan juga penyuruh-penyuruh ilmu hitam, tobatlah kamu sebelum kamu ditobatkan. Ah, itu betul. Ingat Ustaz, azab api neraka amarah dahsyat, ya, itu janji Allah. Ya. Kepada netizen-netizen di luar sana, jika kamu tahu di mana rumah-rumah penyihir-penyihir, bagi tahu saya di 019-216-9911. Bagi nama dia, nombor telefon dia, lokasi dia, saya akan datang jumpa dia, ajak dia bertobat. Jika dia ingin bertobat, itu hak dia. Itu betul. Jika dia ingin menentang saya, itu terpulang pada diri dia untuk menentang saya. Ya, saya dakwah saya menentang saya habis-habisan, ya. Itulah visi belilah saya untuk menentang Sihir Durjana, ya. Jangan lupa, zikir di mana dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati tu roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Jangan lupa, sertakan Al-Fatihah kedua berapa kita masih hidup atau pentera kemarin dunia. Jangan lupa, selawat dan salam. Jangan lupa, like, share, subscribe. Kalau ceng, tining, bila itu fiolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun.